Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Tri Jangkrik Bos. Channel tempatnya para angler untuk berbagi, berbagi umpan, berbagi trik dan pokoknya berbagi semuanya ada di sini. Dan untuk kawan-kawan yang mau berbagi silakan klik ketik di kolom komentar ya. Nanti biar umpannya saya coba. Kalau gacor akan saya upload. Kalau nggak gacor ya udahlah lupakan aja. Dan untuk umpan kali ini saya akan membuat umpan resep dari Zainal Arifin ya. Umpan ini cukup simpel banget dan bahannya pun murah juga. Apa aja bahan-bahannya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Jangan di skip ya Mas Bro ya. Biar kawan-kawan tidak gagal paham dan tidak salah paham. Sip. Oke Mas Bro, untuk langkah pertama kita siapkan 1 siung bawang putih ya. Oke. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dan kita kupas dulu Mas Bro ya. 1 siung bawang putih yang sedang aja, jangan terlalu besar. Dan umpan ini tidak menggunakan telur ya. Oke, seperti ini. Dan langsung aja kita haluskan. Dan untuk kawan-kawan yang sudah lama hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Semoga kawan-kawan semua betah di sini Mas Bro ya. Oke, setelah bawang putihnya halus dan kita giling juga atau kita haluskan juga kunyit ya. Kunyitnya kira-kira sebesar ini. Oke. Dan kita langsung haluskan lagi. Usahakan untuk bawang putih dan kunyit sehalus mungkin juga. Oke. Dan tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk kawan-kawan jaga terus sholat 5 waktu dan selalu berdoa sebelum memancing Mas Bro ya, supaya Allah melimpahkan rezekinya dan memberi keselamatan sampai pulang lagi ya, dari berangkat sampai pulang. Dan untuk bahan selanjutnya cukup simple, ini adalah nasi. Nasinya nasi biasa aja yang biasa kita makan ya. Oke, saya menggunakan segini aja. Dan kita haluskan juga. Nah, untuk nasi usahakan haluskan juga ya, supaya nanti umpannya tidak menggumpal juga ya. Semuanya dihaluskan ya, dan warnanya pun cerah, secerah hatiku Mas Bro. Oke. Dan umpan ini modalnya pun sangat murah banget ya. Untuk kunyit pun untuk kunyit nggak beli, cukup minta aja sedikit. Bawang putih pun cukup minta juga sedikit. Dan nasi pun tinggal ngambil aja. Dan testing aroma Mas Bro, baunya ya bau kunyit sih, bau kunyit, ada aroma bawang putih sedikit, tapi lebih kuat aroma kunyitnya nampaknya. Oke Mas Bro, dan ini sudah halus banget ya, dan ini masih lembek. Dan untuk pengerasnya Mas Bro, di sini menggunakan ini Mas Bro, nabati. Dan ini yang berapa ya, yang 5000-an atau berapa nabati. Ini ada juga yang 1000-an, yang bungkus kecil ya, cuman aku ini beli yang 5000-an, soalnya aku bikin umpan enggak untuk sekali ini aja. Oke. Dan ini langsung aku memakai 3 ya. Nih. Oke, langsung aja kita haluskan.
untuk nabatinya ini pemakaiannya tidak ada ketentuan ya, pokoknya secukupnya aja. Dikira-kira umpannya udah pas, kelembutannya, kelembekannya atau kekerasannya itu sudah cukup. Ternyata masih kurang mas bro, kita tambah lagi 3 lagi. Oke, tap. Aromanya mas bro, aromanya keren banget. Enak banget mas bro, luar biasa ini. Semoga nanti haup mas bro ya. Oke, umpannya ini kurasa sudah cukup mantap, lembut, kenyal, dan aromanya sangat enak banget. Saatnya kita masukkan ke dalam plastik mas bro ya. Oke, mantap, mantap jiwa mas bro ya. Dan aku bikinnya ini malam hari ya, jadi untuk mancingnya besok siang, kalau enggak sore pulang kerja. Oke, dan untuk kawan-kawan yang ingin berkreativitas ya, kalau ada minyak CPO kayak gini atau minyak sawit bisa ditambahin sedikit ya. Tapi kalau untuk aku saat ini karena ingin mencoba resep dari seseorang, jadi pingin enggak ada campuran yang lain-lain ya, pingin memang resep itu dikasih ya, itu tok yang kupakai ya. Oke, jika ingin berkreativitas silahkan ditambahi minyak CPO atau minyak sawit sedikit kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, mantap mas bro. Ha, kita testingnya di situ mas bro ya, di pohon-pohon tuh, di bawah semak-semak itu mas bro ya. Kita mancing di situ. Oke, kita turun, dan sungainya bisa sampai ke sana mas bro, ke sana, ke dalam tuh, ke semak-semak sana itu dalam-dalam, cuman yang di tepi jalan ini, di tepi jalan ini di bawah jembatan mas bro ya, dan itu jembatannya. I won't stop till I wear the crown. Mas bro. Oke, mantap mas bro, luar biasa, lumayan mas bro, sip, mantap, terus gandos. Oke mas bro. Mantap. Oke mas bro. Lagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Lumayan. 3 jarian. Alhamdulillah.
Lumayan. Hei, kecil mas bro. Aduh, ini ikan apa namanya ya? Oke, ikan Nemo. Enggak mas bro. Oke, ikan keper nampaknya nih. Mantap. Babon mas bro, babon, wow, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Oke mas bro, mancing juga cuman sekitar berapa menit nih ya? 15 menit udah dapat. Berapa itu? Lumayan lah, 4-5 ekor dengan yang apa tadi? Yang ikan kepar.